Jadi kita mengadakan rapat keluarga dulu, apakah kita banding atau menerima putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Baik, Mbak, alhamdulillah. Puasanya hari ke-11 alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sampai buka puasa sampai nanti di hari ke-30 berjalan dengan lancar lah. Iya. Hari ini kan udah hasil sidang putusan fatwa di Jakarta. Tanggapan Dedi gimana? Ya, tanggapan Dedi itu kan keputusan belum final. Ya kan masih ada upaya banding dan iya. Tapi ini pun Dedi tidak bisa memutuskan secara sepihak. Jadi kita mengadakan rapat keluarga dulu. Apakah kita banding atau menerima putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat? Dari Dedi sendiri nih, dari satu kalau keluarga dulu. Iya, kalau hati kecil Dedi sih sebenarnya pingin ya Galat sama Dedi. Dan kalau dari sisi hukum dan agama sebenarnya hak asuhnya kan jatuhnya sebenarnya ke keluarga ibu kan. Sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi nggak tahu, Dedi nggak tahu pertimbangan apa yang membuat Pengadilan Agama memutuskan hak asuh dan hak wali jatuh kepada Pak Faisal. Kalau mengenai putusan ini kan memang sudah ada kuasa hukum gitu. Jadi lebih apa percayakan ke kuasa hukum aja lah. Kalau cuma mendengar apa keputusan ngapain datang gitu kan? Ada rencana buat ketemu? Ada, tentunya ada. Ini kan Lebaran juga tinggal berapa 2 minggu lagi ya kurang lebih ya. Pingin bahkan sebelum Lebaran pingin juga gitu buka puasa gitu sama Gala gitu. Tapi nggak tahu bisa terlaksana apa enggak. Kalau enggak ya paling nanti pas Lebaran ingin ketemu Gala sama Mayang. Enggak begitu lancar sih, enggak pernah komunikasi gitu, apa WhatsApp maupun di apa telepon itu enggak ada komunikasi. Tapi pada dasarnya kita enggak ada apa-apa kok, baik-baik aja sama Pak Faisal. Ya, makasih Mbak. Yuk Mas. Yuk. Ya, alhamdulillah.